Nasi Padang. Nasi Padang merupakan salah satu hidangan Nusantara yang menjadi favorit banyak orang, termasuk saya. Nasi Padang yang ini beda loh guys. Ini nasi Padang vegetarian. Yes, nggak ada daging sama sekali guys. Meskipun dibuat tanpa daging, tetapi cita rasa bumbu Padang tetap terasa guys. Dan bentuk daging buatannya pun menyerupai aslinya loh. Bahan dasar pengganti daging biasanya menggunakan terigu protein tinggi atau jamur. Tentu saja diperlukan trik serta memerlukan skill khusus untuk dapat mengolah bahan dasar tersebut menjadi menyerupai daging, baik tekstur maupun tampilannya. Bukannya hal mudah, akan tetapi masakan Nami House benar-benar memukau mata dan lidah kami guys. Nah, berikut berbagai macam sajian hidangannya. So tempting guys. Berbagai macam menu yang disediakan di sini sama seperti rumah makan Padang pada umumnya. Yang ini dendeng balado, guys. Lalu, yang ini ayam rendang, mirip banget kan guys? Nah, ini adalah berbagai macam menu yang disajikan oleh Nami House. Ini adalah empal tiruan dari jamur guys, enak banget, asli, ini enak banget guys. Ini adalah berbagai menu nasi paket. Tapi jangan khawatir guys, di sini pun tertera dengan jelas harga masing-masing menu tambahan. Gimana? Penasaran nggak rasanya cumi tapi bukan cumi, ikan tapi bukan ikan, daging tapi bukan daging guys. Enak banget yang jelas guys. Jangan lupa subscribe ya guys, Giras Makan. Terima kasih.
Selamat mencoba. Giras makan. Terima kasih.